Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Apa kabar di hari ini? Semoga semuanya baik dan juga sehat. Dan kami aturkan selamat datang di Hot Talks. We will talk about human, organization, and technology. Dan kita hadir di hari 1 September 2023, Bapak Ibu semuanya, di awal bulan. Semoga awal bulan menjadi semangat baru untuk kita. Dan kita nikmati di tanggal 1 ini dengan penuh semangat dan juga harapannya di tanggal 1 hari ini, bulan ini lebih baik daripada bulan-bulan lalu. Dan perkenalkan Bapak-Ibu semuanya, saya Galuh yang nanti akan memandu acara pada kesempatan Hot Talk sore hari ini, dan selamat datang bagi Bapak-Ibu semuanya. Dan Bapak-Ibu, acara ini didukung oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, USAID, CISU, Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada, dan juga Forkom Tiknas. Dan Bapak-Ibu, harapannya sore hari ini kita dapat berdiskusi dengan hangat, tentunya untuk bisa melahirkan solusi-solusi yang juga bermanfaat untuk kita semua. Topik kita hari ini adalah Digital Health Transformation, Current State and Challenge. Kita akan melihat bagaimana transformasi digital di era sekarang, di lapangan kita akan melihat seperti apa, dan juga tantangan-tantangan apa yang akan kita hadapi di hari-hari ke depan. Kami akan menghadirkan untuk Anda, Bapak-Ibu, setiap hari Jumat, ya, setiap hari Jumat sore, Hot Talk selalu hadir untuk Anda. Tentunya akan kami hadirkan juga narasumber-narasumber yang kompeten di bidangnya. Hari ini kita akan hadirkan, yang pertama adalah Bapak Agus Rahmanto. Beliau merupakan Deputy Chief in Digital Transformation Office, DTO, di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kita akan sapa dulu. Selamat sore, Pak Agus. Selamat sore, semoga selamat sehat jelas ya. Ya, jelas. Terima kasih banyak, Pak Agus, sudah bergabung Ya, dan sama-sama. berbagi. Ya. Terima kasih banyak. Dan juga Bapak-Ibu, bersama juga yang sudah hadir di sore hari ini ada Iyah Puspitasari, SKM MKM. Beliau merupakan analis kebijakan, ahli muda pusat data dan teknologi kesehatan. Selamat sore, Ibu Di. Sore Mbak Ligalu, semoga suaranya terdengar ya. Sudah terdengar, Ibu, sehat sore hari ini? Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ibu sudah bergabung dan menyapa kita semuanya. Dan Bapak Ibu, Pak Agus dan juga Bu Diah, tidak hanya berdua, kami juga akan hadirkan untuk Anda. Kita kemas diskusi hangat di sore hari ini sampai dengan nanti pukul 5 sore. Jadi Anda juga boleh menyanding teh atau kopi untuk lebih menghangatkan obrolan di sore hari ini. Di sesi kali ini akan kita bersama dipandu oleh seorang moderator, yaitu Dr. Ahmad Hidayat, MSc MBA. Beliau merupakan konsultan manajemen kesehatan dan juga beliau merupakan founder PT Integrindos. Izin Dr. Ahmad, saya akan membacakan sekilas kiprah dari yang luar biasa. Dr. Ahmad Hidayat adalah konsultan manajemen kesehatan dengan pengalaman dalam berbagai aspek di bidang kesehatan, termasuk bidang akademik, klinis, informasi, dan juga organisasi penelitian. Dr. Ahmad ini lulus sebagai dokter dari Universitas Yarsi di Jakarta, menyelesaikan diploma pascarjana dalam Safety Science dari University of New South Wales di Australia, dan juga beliau mendapatkan gelar Master of Science dari Universitas South Wales in UK dan MBA dari University of the People di Amerika Serikat. Dr. Ahmad Hidayat ini, Bapak Ibu, sangat antusias, selalu antusiasme dan juga semangatnya selalu terasa di Hot Talks. Beliau selalu membantu organisasi kesehatan dan komunitas untuk menciptakan sistem yang baik untuk meningkatkan mutu pelayanan yang efektif dan juga efisien dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi terbaru untuk hasil yang lebih baik di setiap pasien. Dan mari kita sambut, selamat sore, Dr. Ahmad. Sore, Dr. Ahmad. Apakah bisa mendengar suara kami di studio? Oke, apa bisa suara saya terdengar? Sudah dengar, Dr. Ahmad sehat sore hari Oke. ini? Sehat, Alhamdulillah. Gimana Mbak Galuh, sehat juga ya? Saya juga sehat, berusaha dengan teman-teman panitia Hot Talks. Kami sehat dan senang sekali, Dok, sudah bergabung kembali di Hot Talks. Dan sore hari ini, kita akan menyimak tema yang sangat menarik. Untuk itu, kepada Dr. Ahmad, kami silakan. Baik, terima kasih Mbak Galuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak-Ibu sekalian.
satu kesempatan yang luar biasa ini untuk bisa berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian di sesi Hot Talk yang kembali tayang diselenggarakan bersama dengan Kementerian Kesehatan, Pusat Data dan Informasi, Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, FKKIK UGM, kemudian CISU, USAID, dan juga Forkomtiknas. Bapak-Ibu sekalian, sesi pada sore hari ini merupakan sesi perdana dari rangkaian kegiatan Hot Talk yang kita akan selenggarakan setiap hari Sabtu, mulai hari ini, sorry, hari Jumat, setiap hari Jumat sore 15.30 sampai pukul 17, yang dimulai pada hari ini 1 September 2023, dengan satu latar belakang Bapak-Ibu sekalian. Kita sudah melalui berbagai satu tahapan yang luar biasa. Izinkan saya menayangkan satu slide saja untuk mengantarkan diskusi kita pada sore hari ini, Bapak-Ibu sekalian. Ya. Oke. Ya, Bapak-Ibu sekalian, kita sudah melalui berbagai tahapan ya, tahapan di mana transformasi digital di Indonesia ini berjalan dengan sangat cepat ya. Sudah terakselerasi dengan sangat cepat, tanpa terasa ya, dengan berjalannya waktu. Kita sudah melalui dari tahun 2020 ya, tahun 2020 di mana kita mengalami kurang kelihatan ya, sebentar. Dengan diluncurkannya 6 pilar ya, 6 pilar transformasi kesehatan Indonesia, kita sudah mengalami satu transformasi yang kita sudah rasakan. Di mana salah satu pilar transformasi tersebut adalah transformasi teknologi kesehatan ya. Nah, itu di pertengahan tahun 2021 dan kemudian pada akhir 2021 kita sudah dihadirkan lagi dengan peta jalan ya, transformasi digital kesehatan ya. Nah, dari transformasi digital kesehatan inilah kita mendapatkan satu kerangka ya yang kita ketahui bersama sebagai cikal bakal dimulainya transformasi digital kesehatan di Indonesia ya. Nah, kemudian kita juga mengenal adanya Permenkes nomor 13 ya tahun 2022 yang memberikan tonggak tentang rencana strategi Kementerian Kesehatan 2020-2024 ya. Kemudian kita juga dikenalkan dengan platform Satu Sehat di pertengahan tahun 2022 ya. Dan kemudian adanya Permenkes nomor 24 tahun 2022 tentang rekam medis ini di bulan September tahun 2022, dan kemudian kita diperkenalkan dengan Digital Maturity Index ya, sekitar quarter ketiga tahun 2022 ya. Nah, latar belakang daripada kegiatan Hot Talk kita kali ini lebih kepada memberikan perspektif kepada kita semua tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan yang didorong oleh teman-teman di Pusdatin, teman-teman di Digital Transformation Office untuk melakukan transformasi digital kesehatan ya. Dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana nanti di akhir tahun 2023 ini 31 Desember semua fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan Permenkes 24 tahun 2022 harus sudah menerapkan rekam medik elektronik. Bapak Ibu sekalian, akselerasi dari tahun 2021 hingga tahun 2023 ini sangatlah cepat ya. Namun mungkin kita hanya bisa melihat, oh ini kok hanya di Kementerian Kesehatan saja ya aktivitas ini gitu. Tapi kita ingin bagaimana meneruskan ya apa yang sudah dilakukan, semangat dan pesan yang ingin disampaikan oleh Kementerian Kesehatan kepada semua stakeholder ya, segala lapisan masyarakat selaku baik itu penyelenggara pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, maupun masyarakat luas tentang apa dampak daripada transformasi teknologi kesehatan ini buat kita semua. Dan tentunya adalah dampak yang baik yang kita harapkan. Ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, lebih khusus lagi, teman-teman di Pusdatin melakukan kegiatan Digital Maturity Index, yaitu self-assessment,
dilakukan di tahap makro bagi Dinas Kesehatan Provinsi, Kota, dan Kabupaten, dan kemudian juga di tingkat rumah sakit, yang di mana Digital Maturity Index ini nanti akan dikembangkan. Instrumennya juga akan menyangkut kepada fasilitas pelayanan kesehatan primer seperti puskesmas, klinik, dan tempat praktek mandiri dokter dan dokter gigi. Nah, kegiatan ini, dari beberapa kegiatan ini yang kita akan lakukan setiap Jumat, Bapak-Ibu sekalian, akan memberikan berbagai macam topik yang kita harapkan Bapak-Ibu sekalian dapat mendapat pembekalan dari setiap materi yang diberikan setiap hari Jumat ini, agar Bapak-Ibu dapat mendapatkan informasi sekilas ya tentang apa topik-topik yang diangkat di dalam Digital Maturity Index. Baik di tingkat makro, yaitu di Dinas Kesehatan Provinsi, Kota, dan Kabupaten, maupun di tingkat mikro yang saat ini lebih kepada ruang lingkupnya di rumah sakit. Namun demikian, tidak lama lagi juga akan dikembangkan instrumen Digital Maturity Index untuk tingkat klinik dan puskesmas serta tempat praktek mandiri. Ya. Dengan harapan, kita semua selaku pelaku pelayanan kesehatan dapat bersama-sama dengan semua stakeholder kesehatan untuk terus mendorong transformasi teknologi kesehatan untuk mencapai status kesehatan Indonesia yang lebih baik. Demikian Bapak Ibu, sebagai pengantar untuk kegiatan Hot Talk kita pada sore hari ini, kami akan bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian untuk kita berdiskusi tentang topik pertama dari rangkaian Hot Talk kita pada beberapa minggu ke depan. Ya, untuk sesi pertama, saya akan undang Bapak Agus Rahmanto, selaku Chief Deputy Chief dari Digital Transformation Office, yang akan membawakan topik yang pasti sangat menarik buat kita semua, di mana kita harapkan Bapak Ibu dapat memberikan atau mendapatkan perspektif dini ya tentang apa itu transformasi teknologi kesehatan di Indonesia dan bagaimana Bapak Ibu dapat bersama-sama berkontribusi dalam mendorong transformasi teknologi kesehatan di Indonesia. Saya undang Pak Agus Rahmanto untuk bersama-sama di layar. Selamat sore Pak Siap. Agus, apa kabar? Selamat sore, Dr. Rahmat. Salam Sehat sehat. ya Pak Ya. Agus? Ya. Siap. Pak Agus Rahmanto ini kita kenal sejak COVID-19, banyak terlibat dalam kegiatan transformasi teknologi kesehatan bersama dengan teman-teman di Pusdatin selaku leading sektor untuk bagaimana waktu itu menangani data-data COVID, ya, kemudian penanganan COVID dengan platform Satu Sehatnya, ya, dan sekarang sudah kita berada di era di mana pasca COVID, dan kita tentu berharap apa yang kita belajar dari COVID-19 yang lalu, kita dapat ambil pelajaran ya Pak Agus ya, untuk kita Betul, betul bisa sekali, dok. lebih baik ke depan. Ya. Pak Agus, silakan untuk paparannya 20 menit untuk pembelajaran buat kita semua. Saya persilakan Pak Agus. Baik, terima kasih, Dr. Ahmad. Sekarang terima kasih atas kesempatannya. Ini nanti saya akan sedikit sharing terlebih dahulu terkait dengan apa ya progres dari transformasi kesehatan yang ada saat ini gitu. Kemudian nanti mungkin akan disambung dari Pusdatin juga akan menyampaikan terkait dengan DMI atau Digital Maturity Index yang tadi disampaikan oleh Dr. Ahmad sebagai satu tools yang akan kita jadikan sebagai pengukuran untuk kematangan digital dari setiap Fasiankes gitu. Oke, mungkin saya akan mulai next aja. Jadi, sekalian, saat ini di Kementerian Kesehatan sedang mengusung transformasi teknologi kesehatan dan juga transformasi sistem kesehatan nasional. Yang salah satunya adalah terkait dengan transformasi teknologi kesehatan. Sebenarnya ini adalah merupakan pilar yang merupakan transformasi ke sistem nasional, gitu, kesehatan nasional, mulai dari pelayanan primer, kemudian pelayanan rujukan, kemudian sistem. Pak Agus, suaranya agak terputus.
Pak Agus, apa bisa mendengar suara kami? Sepertinya terputus. Halo, dok. Ya, mulai Terputus ya? terdengar Pak Agus. Iya, tadi terputus Pak Oh iya. Agus. Ya. Sepertinya saya juga ini. Apakah sekarang terlihat ya? Dan Sekarang terdengar? terdengar, ya. Ya. Oh, baik, baik. Baik, mohon maaf kalau ternyata koneksi yang kurang bagus. Tapi ya, semoga bisa maksimal ya, Bapak-Ibu sekalian. Ya, jadi baik, ini adalah salah satu transformasi kesehatan yang pilar keenam. Itu mungkin dari sisi teknologi kesehatan. Mungkin next aja. Berikutnya, mungkin. Ya, jadi tadi seperti disampaikan oleh Dr. Ahmad terkait dengan transformasi teknologi kesehatan ini, kita ingin bisa sharing terkait dengan apa aja yang memang kita ingin lakukan gitu. Maka kita di akhir tahun 2021 kemarin menyusun blueprint transformasi digital yang tadi bukunya bisa dibaca oleh Bapak-Ibu sekalian, dan kita bisa tahu sebenarnya kemana sih arah dari transformasi digital kesehatan itu gitu, seperti itu. Nah, itu kita juga menyusun terkait dengan proses pengembangan dari platform untuk layanan individu ya yang memang terintegrasi ke dalam satu platform nasional yang disebut sebagai Satu Sehat gitu. Nah, ini nanti tahapannya akan ada proses digitalisasi terlebih dahulu ya, dan integrasi. Bahwa harapannya nanti di dalam sesi kali ini kita bisa diskusi lebih banyak terkait dengan proses digitalisasi dan integrasinya. Kemudian juga nanti ada proses standarisasi gitu, dan harapannya nanti bisa ada kemudahan dan juga fleksibilitas dari layanan di industri dan juga kepada kesehatan berbasis individu gitu. Mungkin next. Nah. Ya. Sebenarnya dari Satu Sehat sendiri ini merupakan satu implementasi dari beberapa rencana yang memang sudah ada, dari inisiatif yang sudah ada di nasional ya. Satunya adalah Satu Data Indonesia, kemudian SPBE, dan juga terkait dengan Renstra Transformasi Kesehatan yang memang sudah ditetapkan oleh pemerintah nasional dalam hal ini. Kemudian kita mencoba mengejawantahkan itu dalam bentuk platform yang memang menghubungkan keseluruhan dari data-data nasional, dan nanti akan disajikan kepada masyarakat di dalam Satu Sehat Mobile. Dan tentunya nanti bisa dimanfaatkan juga oleh Bapak-Ibu sekalian di lingkungan Dinas Kesehatan maupun dari Taskenkes gitu, dengan menggunakan Satu Sehat Dashboard. Nah, ini terkait dengan rencana dari implementasi proses Satu Sehat itu sendiri. Next. Nah, ini kita sudah melakukan transformasi tidak hanya di dalam kementerian, tapi juga di luar kementerian terkait dengan aplikasi-aplikasi yang selama ini digunakan oleh Bapak-Ibu sekalian di lingkup kesehatan ya. Ya. Salah satunya ini terkait dengan beberapa aplikasi-aplikasi yang kita harapkan nanti ada efisiensi dan cukup menggunakan data-data transformasi tadi, maka laporannya bisa tersusun dengan rapi seperti itu. Nah, ini harapannya kita ini bisa diteruskan efisiensi dari aplikasi itu ke depan. Ini berikutnya. Nah, sebenarnya capaian seperti apa sih gitu ya? Jadi selanjutnya tentunya bagus kan, oke, sudah diterapkan di tahun 2022 lalu gitu, seperti itu diluncurkan sekitar bulan Juli seperti itu. Kemudian sampai saat ini seperti apa progresnya gitu. Jadi kalau kita sampaikan bahwasanya saat ini sudah ada sekitar data-data yang kita kumpulkan gitu terkait dengan Satu Sehat ini sudah sangat banyak ya, terkait dengan jumlah data yang kita kumpulkan dari sisi pasien itu sekitar 278 jutaan. Kemudian dari sarana indeks, sarana ini artinya tidak hanya dari Faskes, kemudian dari dari rumah sakit ataupun puskesmas atau apotek gitu, itu jumlahnya sekitar 43.000 gitu ya. Ini merupakan satu pengumpulan data yang cukup masif dan kita bisa gunakan untuk master data berikutnya seperti itu. Nah, kemudian ada yang terkait dengan master data nakes, juga ada sekitar 2, juta data. Kita merapikan data-data dari KKI, kemudian dari data asosiasi profesi dan sebagainya, dan itu dikumpulkan sebagai satu master data yang akan digunakan oleh bersama gitu. Nah, kemudian saat ini juga kita sudah menetapkan standar nasional terkait dengan data kesehatan, ada ICD-10, ICD-10, kemudian Loing dari Komnas Nomad sebagai standar nasional untuk interoperability dari data kesehatan. Nah, tentunya kita juga berharap nanti dari aplikasi-aplikasi yang sudah ada juga mulai dirapikan kembali gitu ya. Jadi Bapak sekarang tidak perlu repot menginput banyak aplikasi, tapi nanti cukup menggunakan aplikasi yang terpusat dan juga bisa menjadikan satu kemudahan dalam proses pelaporan berikutnya gitu.
Nah, kita ada satu sehat mobile nanti untuk masyarakat, kemudian ASIK, kemudian WhatsApp chatbot ini juga untuk kemudahan dari kader. Nah, di ekosistem sendiri kita juga mengembangkan terkait dengan apa integrasi dengan fasilitas kesehatan yang ada. Kemudian juga kita mengembangkan biogenome yang memang merupakan inisiatif baru di pemerintah, terutama untuk nanti menyongsong dari precision medicine atau seperti bioteknologi yang memang berkembang saat ini gitu. Oke, next-nya. Nah, sebenarnya target di 2023 kita ingin meningkatkan dari target yang sudah ada, yang dulunya sekarang adalah 30.000 vaskes itu menjadi lebih banyak lagi ya, seperti itu ya. Dan ini harapannya seluruh vaskes yang ter-Indonesia bisa tercakupi, dan harapannya dengan talk seperti ini kita bisa memahami lebih detail lagi terkait apa aja sih yang harus disiapkan oleh vaskes, oleh dinkes, oleh dokter-dokter misalkan gitu, dan juga oleh penyelenggara layanan kesehatan di Indonesia untuk menyongsong dari transformasi yang kita sedang lakukan ini gitu. Nah, ini harapannya nanti ini bisa menjadi satu apa persiapan bersama gitu ya, dan bisa dicapai dengan target di 31 Desember 2023. Next. Nah, sebenarnya capaian sekarang sampai sejauh apa? Jadi memang kita banyak sekali melakukan persiapan ya terkait dengan beberapa tools-tools dasar yang untuk integrasi gitu, seperti itu. Kemudian juga kita ingin menyiapkan beberapa tutorial-tutorial yang memang Bapak-Ibu sekalian bisa nanti akses secara mandiri, sehingga ke depan dimulai bulan September ini bisa lebih banyak yang melakukan integrasi ke Satu Sehat secara mandiri, tidak perlu dilakukan semacam workshop ataupun pelatihan-pelatihan langsung dari Kementerian Kesehatan. Nah, secara progres memang saat ini kita totalkan ada sekitar 1.773.37 vaskes yang mendaftar di Satu Sehat, terutama ini terkait dengan pendaftaran portalnya. Dan secara data sebenarnya yang sudah siap terintegrasi hampir 10.000 ya, di mana 10.000 tersebut memang sudah melakukan uji coba, kemudian melakukan semacam workshop, kemudian juga mengirimkan data gitu seperti itu. Namun yang sudah berhasil untuk melakukan terverifikasi di portal kita ada sekitar 1.082 vaskes ya, dan ini sudah mengirimkan data secara real, dalam artian mengirimkan data pasien yang secara benar, dan setiap hari itu ada sekitar 258 vaskes gitu. Nah, dari total ini sekitar 3.157 adalah rumah sakit gitu ya. Dan kita melihat bahwasanya di sini yang mendaftar portal itu sudah 844 dari 3.157 ini. Kemudian sudah mengirimkan data secara real sekitar 182, dan ini juga sudah mencakup dari beberapa rumah sakit jaringan yang cukup besar gitu ya. Namun kita tentunya mendorong rumah sakit swasta untuk bisa join ke kita, seperti halnya rumah sakit yang sudah dilakukan oleh pemerintah gitu. Dan ini terus berprogres sampai dengan saat ini, harapannya nanti di Desember, di September, Oktober sampai dengan November bisa terjadi peningkatan yang cukup signifikan, dan kita bisa teruskan di tahun 2024 nanti gitu. Oke, okay, next. Dan ini kita juga selain mengirimkan mengejar jumlah, kita juga mengejar terkait dengan kualitas data ya. Jadi istilahnya kita tidak hanya meningkatkan dari jumlah orang pasien kes yang mengirimkan data, tapi juga terkait dengan kualitas data yang dikirimkan, kita mengharapkan 100% atau mungkin minimal 90% dari pasien kes itu mengirimkan data kunjungan yang mereka lakukan setiap harinya gitu, seperti itu. Nah, kita ada yang uji coba gitu ceritanya gitu. Saat ini ada 86 pasien kes yang uji coba secara intensif dari rumah sakit vertikal dan juga beberapa rumah sakit daerah juga puskesmas gitu. Nah, kita melihat ada sekitar 33 yang sudah mencapai target ini, di mana 90% data setiap harinya bisa dikirimkan ke Satu Sehat gitu ceritanya itu, dan masih ada beberapa yang mungkin perlu dibanding untuk bisa melakukan pengiriman data ini secara lebih teratur seperti itu ya. Dan ini terus dilakukan dan terus dikembangkan. Saat ini ada 86, nanti mungkin ke depan berikutnya akan ada semacam monitoring seperti ini yang bisa dilakukan mandiri oleh dinkes-dinkes supaya mendorong dari vaskes itu bisa melakukan integrasi secara mandiri seperti itu. Oke, okay, next. Kita juga ada portal onboarding di mana seluruh dari data-data yang memang diperlukan ataupun panduan-panduan yang diperlukan ini ada di sana ya, dan bisa jadi posisinya Bapak-Ibu sekalian bisa mendownload semua dokumentasi dan juga membaca terkait dengan kebutuhan dari integrasi ini di dalam portal onboarding ini. Jadi satu portal seperti ini. Harapannya ini bisa segera dipelajari dan bisa dilihat ya terkait dengan bagaimana kita proses integrasi, banyak proses pendaftaran, kemudian bagaimana kita proses melakukan semacam pengiriman data, ini ada di sini semuanya. Jadi satu tempat untuk seluruh panduan yang diperlukan di sana gitu. Next. Nah, ini sebenarnya apa sih tahapannya sebenarnya untuk bisa melakukan integrasi ke Satu Sehat? Tentunya yang pertama adalah kita harus mempunyai RME atau rekam medis digitalnya.
Karena tadi terkait dengan apa PMK 24 2022 ini mendorong semua pasien kes yang dulunya masih manual menjadi ke elektronik, dalam hal ini menerapkan terkait rekam medis elektronik gitu. Nah, ketika sudah mempunyai alat rekam medis elektronik, tentunya kita mendorong terkait dengan integrasi dari pasien kes yang mempunyai rekam medis tadi ke Satu Sehat gitu. Dan tentu registrasi ini bisa dilakukan kalau sudah menerapkan standar yang dilakukan oleh Satu Sehat. Dan tentunya nanti ada proses registrasi yang perlu dilakukan di dalam portal tersebut, yang portal yang sama ya gitu ya. Dan itu harapannya bisa dipenuhi syarat-syarat registrasi itu dengan mudah dari Bapak sekalian. Jadi tidak perlu banyak menyiapkan beberapa hal yang baru gitu seperti itu ya, yang sudah ada aja seperti izin pasien gas, kemudian terkait dengan beberapa identifikasi dari rekam medis yang digunakan. Dan nanti bisa dikembangkan lebih lanjut, kita mendorong pertama adalah dari use case pendaftaran dulu, dan juga diagnosis itu bisa dikirimkan, nanti akan ada use case lain yang berikutnya akan dikembangkan gitu. Next. Nah, untuk apa aja yang dipersiapkan, ini ada terkait dengan dokumen-dokumennya, terkait dengan izin operasional, kemudian terkait dengan surat tugas dari yang adminnya, kemudian juga terkait dengan apa sistem RM yang sudah digunakan itu apa aja gitu. Ini perlu didetailkan gitu seperti itu. Kemudian silakan untuk melakukan registrasi, dan ketika registrasi nanti Anda akan mendapatkan akun gitu ya. Dan dengan akun ini Anda bisa memberikan terkait dengan informasi profil dari institusi, kemudian sistem RM yang digunakan, kemudian juga terkait dengan data-data lainnya yang bisa dimanfaatkan untuk pengembangan berikutnya terkait dengan data rekam medis elektronik di pasien tersebut gitu. Nah, semua yang saya sampaikan ini sebenarnya ada buku panduannya dan juga ada video tutorialnya, jadi nanti bisa diakses saja di satusehat.kemkes.go.id. Gitu. Lanjut. Nah, sebenarnya ada beberapa kategori ya. Kalau teman-teman dari pasien kes ini sudah mempunyai electronic medical record, maka tentunya pastikan bahwa electronic medical record tersebut sudah standar atau belum gitu. Sebenarnya gitu. Nah, kalau sudah standar, silakan untuk melanjutkan pendaftaran langsung ke satusehat.kemkes.go.id. Tapi jika tidak mempunyai RME, maka perlu dicari penyedia RME yang sudah bekerja sama dengan Satu Sehat. Nah, ini sudah ada listnya di dalam apa Satu Sehat Kemkes. Jadi apa RMI apa saja sudah terintegrasi dengan Satu Sehat gitu, dan harapannya nanti Bapak sekarang bisa memilih salah satu dari list tersebut dan bisa bekerja sama dengan tender tersebut untuk integrasi ke Satu Sehat. Jadi tidak perlu dua kali kerja gitu ya. Jadi sekali aja dengan vendor tersebut maka bisa mengintegrasikan data rekam medisnya gitu. Nah, ini sebenarnya tidak hanya vendor, Anda mengembangkan sendiri pun diperkenankan, yang penting standarisasinya bisa menggunakan standarisasi yang ada di Satu Sehat. Berikutnya. Nah, ini pendaftaran Satu Sehat itu juga tidak hanya dilakukan secara individual gitu ya, tapi juga bisa dilakukan secara kolektif. Nah, ini mungkin menarik ya bagi Bapak sekalian di Dinas Kesehatan, ini bisa mengumpulkan beberapa pasien kecil di bawahnya gitu seperti itu untuk didaftarkan secara kolektif di Satu Sehat. Cuma, mungkin satu hal yang mungkin perlu saya sampaikan adalah pendaftaran kolektif ini tidak mengalihkan tanggung jawab dari pemegang admin atau pemegang kredensial dari pasien kes masing-masing. Jadi harapannya nanti Bapak sekalian ketika mendaftarkan rekam medis secara kolektif ini, maka didaftarkan detail dari masing-masing pasien kes terkait dengan PIC-nya, misalnya terkait email ataupun nomor handphonenya itu, supaya nanti password ataupun kredensial yang diberikan itu dikirimkan ke masing-masing pasien kes gitu. Nah, nanti dengan akun yang diberikan atau akun yang didaftarkan tersebut, pasien kes dapat memberikan akses ke grupnya, misalnya ke dinkesnya gitu, atau ke jaringan dari pasien kes yang memang terkait, misalkan ada jaringan rumah sakit tertentu gitu, misalkan gitu, maka itu bisa mendaftarkan secara kolektif terkait dengan pendaftaran ke Satu Sehatnya gitu. Jadi selain individual, maka pendaftaran bisa dilakukan secara kolektif juga untuk mempercepat dari proses integrasi ke Satu Sehat ini gitu. Okay, next. Dan ini nanti kita harapkan nanti dari tools dari Digital Matur ini bisa menolong atau membantu Bapak sekalian untuk menilai kesiapan dari setiap pasien kes dalam menerapkan dari integrasi rekam medis ke Satu Sehat itu. Nanti mungkin detailnya akan diterangkan oleh Budia ya, dari Pusdatin terkait dengan Digital Matur ini. Lanjut. Nah, sebenarnya posisinya adalah ketika ketika pentingnya apa sih menerapkan kematangan digital di pasien kes. Jadi yang pertama adalah terkait dengan kita ingin meningkatkan efisiensi dari layanan kesehatan. Jadi yang dulunya harus melakukan report macam-macam gitu, kita tidak perlu melakukan report lagi. Harapannya cukup dengan layanan rekam medis ini bisa diproduksi banyak report sesuai dengan kebutuhan dari kebijakan maupun dari pelaporan yang sudah ada di Kementerian Kesehatan maupun di dinas daerah ya, seperti itu. Kemudian
Ya, tentunya dengan tidak banyak report yang dilakukan, harapannya kualitas dari pelayanan bisa meningkat gitu ya. Dan kualitas dari kepuasan pasien juga terus meningkat gitu. Dan harapan kita juga standar dari tata kelola juga bisa terus disamakan, bisa distandarkan dari satu pasien ke pasien yang lain. Jadi bahwa sekarang mungkin secara umum saya sedikit banyak tadi mencatat terkait dengan beberapa progres saat ini ya. Kita melihat bahwasanya perlu banyak sekali pasangan yang perlu didorong untuk bisa melakukan integrasi ke satu sehat. Dan tentunya pertanyaan adalah benefitnya apa sih kita integrasi ke satu sehat seperti itu ya. Dan ini harapannya Bapak sekalian nanti selain dari beban pelaporan yang memang jadikan menjadi ringan terkait dengan pelaporan ke Kementerian Kesehatan, tentunya pelayanan ke pasien kita harapkan bisa lebih efisien. Dan tentunya nanti harapannya terkait dengan implikasi dari klaim dan juga terkait dengan pembiayaan dari pasien ke situ juga bisa lebih cepat untuk dilakukan gitu. Dan ini nanti mungkin kita akan banyak diskusi terkait dengan apa-apa saja yang menjadi kendala bagi Bapak sekalian. Saya akan siap membantu dan tim di DTO dan Bu Sati juga tentunya akan siap membantu hal ini. Mungkin demikian Dr. Ahmad, mohon maaf kalau terlalu panjang dan juga mungkin ada beberapa yang mungkin terputus tadi dan semoga habis diskusi bisa membantu kita nanti. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus, sangat jelas ya presentasinya dan mudah-mudahan bisa memberikan pengantar ini kepada Bapak Ibu sekalian yang mengikuti kegiatan Zoom kita pada sore hari ini. Kenapa ada satu sehat, apa itu satu sehat, dan bagaimana mengintegrasikannya, apa manfaatnya, dan apa yang akan diperankan oleh Bapak Ibu sekalian selaku penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan sudah dijelaskan tadi ya oleh Bapak Agus Rahmanto ya. Nah, nanti kita akan masuk ke sesi diskusi. Mohon bisa menyediakan waktunya ya Pak Agus ya. Tapi sebelumnya kita akan dengarkan dulu paparan dari Ibu Diah Puspitasari SKM MKM, di mana kita akan mendapatkan penjelasan tentang Digital Maturity Index secara umum dulu ya, karena setiap poin dari Digital Maturity Index ini akan menjadi topik dari sesi-sesi hot talk kita di minggu-minggu ke depan ya. Bu Diah, saya sapa dulu. Selamat sore Bu Diah, apa kabar? Alhamdulillah. Iya. Iya, Bu Diah, mohon kami dikasih pencerahan ini Bu Diah terkait dengan Digital Maturity Index, apa itu, bagaimana, dan apa manfaatnya nih buat Dinas Kesehatan Provinsi, Kota, Kabupaten untuk yang makro dan untuk rumah sakit untuk DMI yang mikro. Waktunya 20 menit, saya persilakan, Bu Diah. Iya, mungkin bisa minta tolong bantu supaya ibu teman-teman lihat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi sore. wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan semua. Mohon maaf, ini saya menggantikan dulu kapus datinya karena beliau sedang ada rapat yang harus ditinggalin. Jadi topik ini tadi sih, tadi kalau Pak Agus sampaikan langsung ke teknisnya ya. Ini izinkan saya kita kasih pengantar dulu ya Pak ya. Apa sih mungkin barangkali ada teman-teman yang belum tahu bagaimana perkembangan transformasi digital ini di Kemenkes ya. Boleh next slide. Jadi transformasi ini dimulai di Kemenkes tahun 2021. Nah, sebelumnya itu Pak Jokowi ada arahan terkait transformasi digital di seluruh sektor ya di pemerintahan. Itu ada apa Perpres SPBE, kemudian juga kita didukung dengan Perpres Satu Data. Nah, untuk di sektor kesehatan sendiri memang dipicu itu sejak kita pandemi. Jadi waktu pandemi itu terasa sekali penggunaan teknologi untuk mendukung pelayanan kesehatan. Nah, di sektor apa kesehatan ini ada 6 pilar yang kemarin diusung dan salah satunya itu adalah transformasi teknologi kesehatan. Ini untuk mendorong bagaimana digitalisasi di pelayanan kesehatan bisa lebih cepat. Next slide. Nah, ini fokusnya ya. Jadi di teknologi transformasi teknologi kesehatan ini ada 3 fokus utama yang kita lakukan melalui 3 prioritas ya, 3 fokus atau 3 program prioritas. Yang pertama ada integrasi pengembangan sistem data, kemudian ada integrasi sistem aplikasi, dan yang terakhir adalah pengembangan ekosistem teknologi kesehatan. Nah, ini sebenarnya memang harapannya bisa berdampak pada peningkatan mutu, kemudian efisiensi, serta kolaborasi antar institusi. Karena ketika pandemi kemarin kita rasakan sekali sebenarnya kolaborasi itu sangat penting ya. Nah, ini sebenarnya jadi transformasi teknologi kesehatan itu jalannya ke sana.
Namun memang ini masih perlu penguatan dari segi regulasi, kemudian tata kelolanya yang sebuah organisasinya, makanya kita dan kita juga perlu penguatan di infrastruktur serta kita perlu sekali standar data dan integritas. Nah, ini yang kemudian mendorong kita dengan adanya Satu Sehat. Next slide. Ini sebenarnya ada yang terkait dengan kematangan digital ini triggernya ada di indikator kinerja Kementerian Kes nomor 13 tahun 2022. Di sini diharapkan setiap fasilitas pelayanan kesehatan memiliki kematangan digital minimal level 3 dan maksimal yang diharapkan itu adalah level 7. Nah, nanti di next slide itu kita akan sampaikan tentang bagaimana capaian kematangan digital ini. Nah, kenapa sih kematangan digital ini penting ya? Memang penilaian kematangan ini untuk kita melihat bagaimana kapasitas pelayanan pasien dan biaya pelayanan kesehatan yang tinggi. Di kompleksnya sudah pasti antara pelayanan di rumah sakit dengan di puskesmas atau di klinik itu sudah pasti berbeda. Nah, jadi kita perlu melihat bagaimana masing-masing penilaian ini dilakukan di setiap level untuk menjawab kebutuhan Kemenkes untuk peningkatan. Kemudian memang adanya dorongan transformasi digital karena memang arahan Pak Presiden, kemudian juga memang perkembangan industri teknologi yang sudah semakin meningkat. Selain itu juga ada dulu masih rencana ya. Dulu itu masih rencana penerapan rekam medis elektronik. Sekarang di tahun 2022 itu sudah menjadi peraturan di mana Fasyankes wajib untuk RME pada akhir Desember 2023. Jadi inilah kenapa penting kita melihat kematangan digital di fasilitas pelayanan kesehatan. Next slide. Ini kalau Bapak Ibu pengen tahu ya apa sih sebenarnya kematangan digital itu? Jadi sebenarnya kematangan digital itu didefinisikan sebagai upaya kita untuk menilai sejauh mana pemanfaatan sistem digital atau teknologi informasi dan komunikasi ya TIK ya untuk mendukung pelayanan medis secara lebih baik untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kepuasan pasien. Jadi memang harapannya dengan adanya penilaian kematangan digital ini kita bisa tahu nih level kita dalam digitalisasi di Fasyankes utamanya sudah sampai seberapa. Next slide. Ini kemudian pada tahun kemarin kami mengembangkan model kematangan digital untuk level nasional dan subnasional juga Fasyankes ya. Namun utamanya Fasyankes ini baru kami lakukan di rumah sakit. Nah, untuk komponen yang dinilai itu yang umum ya, yang umum dilakukan adalah kepemimpinan dan tata kelola, kemudian manajemen dan SDM, infrastruktur, standar interoperabilitas dan kualitas pemanfaatan data. Nah, untuk khusus Fasyankes kita tambahin lagi nih dua lagi. Kita tambahin terkait keamanan informasi, privacy dan kerahasiaan dan juga komponen terkait dengan rekam medis elektroniknya. Karena memang yang utamanya mau dinilai itu adalah rekam medis elektronik. Namun memang rekam medis elektronik ini tidak bisa kita nilai dengan sendirinya gitu. Dia harus ada dengan apa kematangan digital. Izin suaranya tidak terdengar jelas ya, Bapak. Agak putus-putus sih, tapi lumayan ya. Kalau bisa lebih dekat mikrofon mungkin. Oh, gitu. Next slide. Semoga sekarang udah kelihatan ini ya, atau Ya, ya. agak Jadi, jelas ya. ya, tingkatan kematangan digital di Indonesia itu, atau yang bisa kita sebut itu makro ya, itu dikategorikan menjadi 5 ya, 5 level. Pertama, emerging. Kedua, pengulangannya atau repeat. Kemudian terdefinisi, define, kelola, manage, dan optimal. Berikutnya ini ke level kita di tahun 2022, penilaian di tahun 2022 itu kita ada di level 2,54. Jadi ada di antara repeat dan define ya. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kematangan digital ini masih belum terlalu sempurna ya, belum belum terkelola dengan baik. Next slide ini ada komponennya. Jadi di sini leadership itu angkanya masih kurang dari 3. Mungkin semuanya ya, semuanya itu masih kurang dari 3. Jadi memang belum terdefinisi.
Ini memang pengumpulan data, analisis, dan pelaporan itu rutin itu sudah dilakukan. Integrasi data juga sudah kita lakukan. Namun prosedur pengelolaannya yang masih terfragmentasi ya, masih berdasarkan program tertentu. Nah, ini yang kemudian menjadi kebutuhan bahwa masih kelihatan lemahnya standar ya, penggunaan standar dan stabilitas. Walaupun memang di sini nilainya sudah baik ya, tapi memang kalau melihat dengan komponen yang lain, ini sepertinya masih ada kesenjangan yang masih banyak. Nah, next slide. Ini perbandingannya. Kemarin kita melakukan penilaian di beberapa daerah, kemudian ada responden dari level Dinas Kesehatan. Di sini itu kita sebutnya subnasional ya di PPT ini. Kemudian ada juga Kemenkes. Jadi kuesioner ini kita isi di lingkup Kemenkes bersama dengan dirjen-dirjen, direktorat terkait. Kemudian ada konsensus. Nah, hasil yang tadi kita sampaikan 2,5 itu merupakan hasil konsensus. Jadi di konsensus itu kita lakukan FGD. Jadi antara dengan melibatkan teman-teman daerah juga gitu. Jadi kita waktu itu hybrid metodenya, kita hybrid berdiskusi ya masing-masing untuk menetapkan nilai per komponen. Jadi memang semua komponen ini memiliki kesenjangan yang masih perlu diperbaiki. Kemudian hasil konsensus dan kelompok Kementerian Kesehatan kalau kita lihat lebih baik ya, hampir lebih baik ya, terutama di infrastruktur TIK dan standar kualitas. Karena memang ini semua kan dikelola di kementerian ya, terpusat ya. Nah, mungkin memang untuk seperti infrastruktur itu kementerian peluangnya lebih baik gitu dibandingkan dengan di daerah. Next slide. Nah, ini selanjutnya tingkat kematangan digital di rumah sakit. Nah, kalau di rumah sakit itu lebih, kalau tadi kan definisinya berbeda ya, ada emerging, kemudian regulated. Nah, kalau di rumah sakit itu kita mengelompokkannya menjadi ad hoc dan terfragmentasi, kemudian ada inisiasi, masih tahap inisiasi, kemudian sudah terbentuk dan otoritas, kemudian sudah terkelola dan sudah optimal. Nah, waktu tahun 2022 dari 3.000 rumah sakit, kebetulan ada 1.000 yang sudah melakukan penyisian dan sekitar 900-an ya, 900-an rumah sakit yang datanya bisa diolah karena keterisiannya 80%, itu mereka berada di level 3. Jadi tingkat kematangan digital di rumah sakit di tahun 2022 itu baru mencapai level 3. Next slide. Ini kurang lebih gambaran apa ya, jaring laba-labanya ya, bagaimana jaring laba-laba tingkat kematangan ini kalau di dalam per komponen. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini nilai yang paling rendah itu ada di data analitik ya, atau kita sebut big data. Jadi implementasi big data di rumah sakit itu masih sangat rendah. Kemudian yang paling tinggi itu bisa kita bilang adalah komponen terkait dengan sistem informasi dan infrastruktur. Nah, ini 3,13 ya. Karena memang ini sebenarnya pertanyaan ini banyak mengacu kepada SIM RS. Nah, memang bisa dibilang nilainya tinggi karena memang Permenkes sudah tersedia ya, Permenkes nomor 82 tahun 2013 terkait dengan SIM RS. Next slide. Nah, selain tadi kematangan digital, sebenarnya kalau di target nasional kita itu adalah tingkat kematangan rekam medis elektronik ya, persentase rekam medis elektronik. Nah, di tahun 2002 itu nanti rincinya kita ada di selanjutnya ya nanti, tapi tahun 2002 itu kebanyakan berada di level 3 sebanyak 269 rumah sakit, sedangkan untuk target kementerian yang ada di level 7 itu belum ada. Jadi maksimal memang baru sampai di level 6 untuk rumah sakit di Indonesia. Next slide. Nah, ini kurang lebih rinciannya ya. Jadi kalau kita lihat di sini masih ada rumah sakit level 0. Level 0 ini di sini artinya belum memiliki RME ya, belum memiliki rekam atau melakukan rekam medis elektronik. Kemudian sini ada juga yang level 4, level 5, level 6. Nah, ketika kami apa menghitung ya untuk melaporkan capaian level 6 ini,
ini kita sampaikan di level 3. Jadi semua rumah sakit yang berada di level 4, 5, 6, itu kita masih masukkan kategori di level 3. Jadi untuk laporan kami, ini kami sebelahkan ya. Jadi ternyata level 0, level 1, dan level 2 itu juga masih banyak. Next slide. Jadi apa sih manfaatnya gitu ya Bapak Ibu? Kadang kan apa sih untungnya kita melakukan penilaian gitu? Sebenarnya tadi sudah disampaikan juga ya oleh Pak Agus. Sebenarnya ini juga untuk mengukur kemampuan organisasi dan tahu nih bagaimana aspek atau dimensi mana yang perlu dioptimalisasi. Kemudian juga memahami maksudnya dalam membantu memberikan rekomendasi untuk penyusunan roadmap. Nah, kita tahu ya setiap perencanaan apa setiap kita untuk melakukan pengadaan atau peningkatan bisa dibilang ya peningkatan digital pasti kita butuh dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan ini juga akan menghitung anggarannya. Jadi dengan penilaian ini diharapkan Bapak Ibu itu sudah bisa mendapatkan rekomendasi ya harus poin apa di kita. Kemudian mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan peluang juga bisa kita gunakan untuk benchmark tentang rumah sakit dengan sistem lain dan standar kesehatannya. Jadi kalau misalnya status kesehatan apa matangan di Bapak Ibu meningkat gitu ya, ada peningkatan dari tahun ke tahun, itu bisa jadi benchmarking buat rumah sakit lain yang mungkin baru inisiasi atau baru saja menggunakan RMA seperti itu. Berikutnya, next slide. Nah, ini Bapak Ibu kalau mau, mungkin Bapak Ibu sudah melakukan ya penilaian DMI ini. DMI ini bisa diakses melalui dmi.kemkes.go.id. Silakan Bapak Ibu gunakan. Kemudian banyak tutorialnya yang Bapak Ibu lihat ya, kita juga ada di YouTube. Kemudian kemarin kita juga sudah menggunakan Bapak Ibu di sosialisasi. Source informasinya banyak. Silakan Bapak Ibu teman-teman rumah sakit melakukannya. Kemudian untuk teman-teman yang masih ada di vaskes lain, ditunggu saja, kami sedang berproses untuk penyusunan instrumennya. Demikian yang saya sampaikan. Selamat sore, salam sehat. Terima kasih, Dr. Ahmad. Terima kasih, Bu Dia. Sangat jelas sekali ya paparan Bu Dia terkait dengan Digital Maturity Index ini. Jadi kalau kita kaitkan dari paparan Pak Agus Rahmanto tadi terkait dengan satu sehat dan apa upaya yang telah dilakukan Kementerian Kesehatan untuk melakukan transformasi teknologi kesehatan sebagai salah satu pilar transformasi sistem kesehatan, maka kita sudah melihat bahwa transformasi teknologi kesehatan ini tidak bisa berdiri sendiri, tapi perlu peran serta semua pihak, Bapak Ibu sekalian, selaku penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, untuk dapat menyelenggarakan sistem informasi kesehatan berbasis digital ini. Ya. Nah, guna memberikan gambaran kepada Bapak Ibu sekalian, sejauh mana kematangan digital di tingkat provinsi, kota, kabupaten, juga di rumah sakit, sudah disediakan instrumen oleh Kementerian Kesehatan guna Bapak Ibu bisa melakukan penilaian sendiri ya, self-assessment ya Bu Diah tadi ya, untuk bisa melihat sejauh mana penerapan atau kematangan digital di tingkat provinsi, kota, kabupaten, dan rumah sakit. Ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya nih, kenapa sesi kita mulai hari ini dan selanjutnya itu disebut dengan hot talk? Ya. Sesungguhnya hot itu singkatan Bapak Ibu sekalian, yaitu dari human, organization, dan teknologi. Ya. Jadi kalau kita rangkum dari instrumen yang ada, baik di tingkat makro untuk provinsi, kota, kabupaten, maupun yang mikro di rumah sakit, maka kita bisa kategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu human, aspek SDM, organization, mulai dari tata kelola dan seterusnya, dan teknologinya, infrastrukturnya. Ya, dalam hal ini infrastruktur teknologi informasi, baik itu platformnya dan sebagainya. Ya. Juga di situ menyangkut aspek keamanan, kerahasiaan, ya, dan sebagainya, ya, yang sudah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Oleh karena itu, untuk mendorong transformasi digital ini,
kita harus melihat selalu dari tiga kelompok HOT tadi, Human, Organization, dan Teknologi, ya, sehingga kita bisa menerapkan transformasi digital ini secara komprehensif. Ya. Tidak bisa hanya dilihat dari aspek teknologi saja, sekali lagi, tapi juga dari aspek organization dan human-nya. Nah, tools atau instrumen untuk Bapak-Ibu bisa manfaatkan untuk menilai sejauh mana sih kematangan digital di tingkat provinsi, kota, kabupaten, maupun rumah sakit, maka Bapak-Ibu dapat memanfaatkan instrumen digital maturity index. Nah, namun demikian, kami berharap Bapak-Ibu juga dapat mendapatkan pencerahan tentang setiap instrumen yang ada, baik itu instrumen di level makro maupun mikro, sehingga nanti Bapak-Ibu dapat mendapatkan gambaran yang lebih utuh tentang setiap instrumen, sehingga dalam mengisi DMI nanti, Bapak-Ibu bisa lebih yakin dengan pilihan atau isian yang Bapak-Ibu akan lakukan. Ya. Demikian, Bapak-Ibu sekalian, paparan dari narasumber kita yang luar biasa pada sore hari ini, dan sekarang kesempatan buat kita untuk melakukan diskusi. Ya. Panitia, apa kita beri kesempatan dari kolom chat atau kita berikan kesempatan untuk langsung bertanya? Tapi saya mau lihat dulu ya di kolom chat, apakah sudah ada yang bertanya, tapi apakah ada fungsi raise hand ya di kita ya, yang bisa dimanfaatkan ya? Sepertinya nggak ada ya fungsi raise hand. Oke, jadi nanti silahkan dibuka saja. Sepertinya di kolom chat juga belum ada pertanyaan ya. Jadi saya akan apa namanya mempersilahkan Bapak Ibu juga kalau mau menyampaikan pertanyaan di kolom chat, tapi juga silakan kalau ada pertanyaan yang ingin bertanya langsung ya Bapak Ibu sekalian ya. Baik, oh ini ada sudah pertanyaan ya. Oke. Ada izin bertanya ya, apakah keadaan sekarang DMI 24 atau 3? Ini mungkin pertanyaannya kepada Bu Diah ya. Bu Diah, mungkin bisa di tayangkan di layar ya, kami bertiga ya, Bu Diah dan Pak Agus Rahmanto. Ya, ini 2, 3, atau 4? Nah, ini pertanyaannya DMI-nya, Bu, yang sekarang ini, tapi nggak jelas ini. Di Ya, tingkat makro atau mikro ini? betul. Makro, Silakan, Bu Diah. mikro, Ya. atau rumah sakit. Iya, rumah sakit. Iya, betul. Ya, terima kasih. Bu Sri Siswati ya. Jadi kalau DMI ini sebenarnya ada tergantung, Bu, yang mau kita lihat DMI yang mana gitu. Kalau DMI yang untuk tingkat nasional, kematangan digital kita nih negara Indonesia, ya termasuk Fasienkesnya, termasuk Dinkesnya, itu kita ada di level 2,54. Sedangkan kalau rumah sakit nih, mostly kebanyakan itu ada di level 3, rata-rata ya. Jadi kalau berdasarkan data tahun 2022 ya Bu ya, jadi untuk yang rumah sakit itu ada di level 3, rata-rata. Kemudian untuk yang nasional kita di seluruh ya termasuk itu ada di level 2,54 ya tepatnya gitu Kak. Ya. Berarti masih punya potensi untuk berkembang ya, Bu Dia ya, dari harus kondisi harus yang berkembang sekarang kita ya. Pak. Iya, harus Ya. berkembang. Ya. Nah, sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikut nih, Pak Agus mungkin ada saran-saran Pak bagaimana bagi Fasienkes untuk meningkatkan DMI-nya ke depan ini, Pak Agus. Ya. Baik, terima kasih Dr. Ahmad. Ya, mohon maaf tadi mungkin koneksinya kurang baik ya, tapi Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini ini merupakan kesempatan yang baik buat kita semuanya bisa ngumpul dan bisa diskusi dan juga ada diterangkan terkait dengan digital, apa DMI gitu ya. Artinya untuk digital ini nggak bisa kita bendung lagi sebenarnya menurut saya, dan momennya mungkin kita bisa sama-sama untuk manfaatkan gitu, yang harapannya dari Bapak Ibu sekalian juga kembali menyiapkan dari Fasienkes masing-masing gitu, terutama dia di sisi digitalisasi di sistem berkas medisnya gitu, seperti itu. Nah, ini penting supaya sekalian bisa tidak ketinggalan dalam proses-proses berikutnya gitu. Jadi kalau sekarang masih manual, coba untuk mencari apa sih yang bisa kita lakukan secara elektronik. Jadi dalam ini misalkan rekam medisnya ataupun pencatatannya ataupun registrasinya dulu seperti itu. Dan yang kedua, kalau sudah mau coba untuk elektronik, misalkan sudah melakukan elektronik gitu, mungkin coba cek lagi standarnya apakah memang yang elektronik saya sekarang atau aplikasi yang saya gunakan sekarang itu sudah memenuhi standar dari Kementerian Kesehatan. Kalau belum, bisa kontak ke pasien apa ke vendornya
atau mungkin ke pengembangnya yang kalau memang mengembangkan sendiri gitu ya, untuk mengecek dari standar yang ada di status sehat dan .id gitu. Nah, kalau sudah standar, maka kita coba lakukan untuk integrasi gitu. Jadi ini mungkin tiga langkah kunci ya. Pertama adalah digitalisasi terlebih dahulu. Kemudian yang kedua adalah coba untuk standarisasi, lihat datanya gitu, kemudian baru mencoba untuk integrasi. Namun demikian tentunya ini tidak apa perlu menunggu terlalu lama gitu gitu. Bapak sekalian mungkin belum tahu caranya dan sebagainya, boleh coba-coba langsung integrasi dulu. Tidak registrasi dulu maksud saya. Registrasi terlebih dahulu, dapatin akunnya, dan dengan dapatin akunnya itu, maka Bapak sekalian bisa mempelajari terkait standarnya dan bagaimana integrasinya nanti ke depan gitu. Jadi jangan ragu untuk bisa memulai digital seperti itu, karena ini juga memang waktunya untuk kita bisa kejar seperti itu. Kemudian jangan ragu juga untuk registrasi, silahkan untuk coba lakukan registrasi di situs Kemkes dan coba pelajari seluruh raga materi yang ada di sana supaya tidak ketinggalan dengan fasilitas yang lain. Ini itu aja, Dok. Baik, terima kasih Pak Agus. Ya, Pak Agus, ini ada pertanyaan ini. Kendala pendaftaran di Satu Sehat ini sudah 1 bulan katanya dari RSSP ini. Oh, Bagaimana nih, baik-baik. Pak? Mungkin bisa dicek nanti ya di akun masing-masing. Biasanya ada koreksi terkait dengan apa pendaftarannya. Misalkan ada dokumen kurang lengkap, ataupun dokumen tidak sesuai, ataupun ada beberapa yang tidak apa diminta belum ada gitu. Mungkin biasanya akan ada feedback dari tim gitu, dan itu bisa dipenuhi gitu. Nah, kalau tidak ada yang di apa ada tidak ada feedback kemudian tapi masih belum tertunda, mungkin bisa langsung kontak ke email kita ya di helpdesk@kemkes.go.id. Nanti bisa apa ditindaklanjuti terkait dengan percepatan dari proses registrasinya gitu. Namun sebenarnya dari standar proses kita itu maksimal adalah 2 minggu gitu, seperti itu proses verifikasinya sudah dilakukan. Nah, kita sekarang sedang mempercepat untuk pendaftaran kolektif ke Rahmat. Jadi istilahnya kita 2 minggu juga terlalu lama nih kan gitu, gitu. Jadi gimana supaya cepat itu bisa elektronik daftar registrasi dapat akun langsung seperti itu. Dan nanti tinggal verifikasi sama dapat kredensial ID-nya aja yang mungkin perlu lebih ketat karena ini kan data-data kesehatan yang sifatnya rahasia seperti itu ya. Jadi kita perlu ada tahapan yang memang sangat hati-hati untuk memastikan data ini dipegang oleh paskes yang tepat gitu. Itu Dok, makasih Dok. Baik, terima kasih. Ini masih ke Pak Agus nih. Pak Agus, ini ada pertanyaan lagi nih. Satu Sehat ini aplikasi kah atau yang lain nih, Pak Agus? Nah, ini juga jangan sampai salah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi Satu Sehat ini bukan aplikasi, jadi bukan ya saya installnya di mana gitu atau saya bisa apa pakai vendor mana untuk bisa install Satu Sehat gitu. Sebenarnya bukan begitu. Ini juga bukan website gitu seperti itu yang Bapak Ibu sekalian bisa login di sana kemudian bisa masukkan datanya di sana seperti website pelaporan gitu. Ini adalah platform gitu. Platform itu apa sih bedanya sama aplikasi sama website gitu sering gitu ya. Platform ini adalah penghubung. Ibaratnya kalau dulu itu Bapak punya aplikasi A, punya aplikasi B, punya data A, data B gitu gitu. Nah, ini dihubungkan dengan platform ini gitu. Nah, di dalam platform itu isinya apa gitu? Isinya adalah referensi data yang bisa dijadikan standar untuk semua aplikasi yang lain. Jadi, kita punya data pasien, data layanan, data terkait dengan obat, data terkait dengan sarana supaya yang kejadian kemarin misalkan masing-masing minta data laporan itu tidak terjadi lagi gitu ya. Jadi kita tahu bahwa tindakan di satu faskes itu bisa dicatatkan ke individu yang sama di faskes yang lainnya nanti gitu seperti itu. Nah, harapannya itu terus menyambung gitu. Nah, itu yang menyambungkan adalah platform Satu Sehat ini gitu. Jadi sekali lagi ini bukan aplikasi, ini juga bukan website, tapi ini adalah platform dan ini perlu Bapak Ibu sekalian untuk bisa terintegrasi ke dalamnya supaya aplikasi yang Bapak Ibu gunakan itu bisa tersambung ke data nasional. Kemudian data nasional itu juga bisa terus dilanjutkan ke individu masing-masing pada saat pelayanan-pelayanan yang di faskes-faskes lain atau di kota-kota lain di Indonesia seperti itu. Itu mungkin lebih sedikit, Dok. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Agus ya. Saya juga sudah berikan link ya ke akses ke platform Satu Sehat Bapak Ibu di kolom chat. Silakan nanti untuk yang ingin mendaftarkan sebagai Fasiankes ya, Pak Agus ya, bisa di platform Satu Sehat ya, di satusehat.kemkes.go.id ya. Baik, terima kasih Pak Agus. Di situ juga ada panduannya ya, Pak Agus ya. Kalau di ada betul, pertanyaan ada dan lengkap semuanya sebagainya ya. Betul di sana. Ya. Ya. Nah, ini ada pertanyaan nih, apakah Kemenkes menyediakan SIM atau rekam medik elektronik ini? Nah, silakan dari Bu Dia Ya, atau Pak betul. Agus nih yang mau jawab nih. Ya. Betul. Ya, sebenarnya kita ada ya rekam medis elektronik di mana memang itu sudah digunakan oleh beberapa rumah sakit seperti SIM RS KOS ataupun dari SIMPUS
atau simpusnya dia simpus apa kemarin yang di puskesmas yang disediakan oleh Pusdatin gitu. Namun ini juga mungkin secara sumber tidak kuat ya, karena memang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan dalam hal ini bisa dikembangkan oleh masing-masing. Jadi sifatnya hanya modal awal untuk bisa digunakan, berikutnya nanti bisa dikembangkan oleh masing-masing Fasyankes gitu. Nah sebenarnya juga selain dari Kementerian Kesehatan, banyak juga vendor-vendor yang menyediakan rekam medis elektronik ataupun sistem-sistem ini secara gratis Bapak Ibu sekalian. Jadi open source gitu seperti itu. Nah ini mungkin bisa dicari. Jadi kalau mungkin yang terkendala biaya, kemudian terkendala dari akses dan sebagainya, bisa mulai mencari dari vendor-vendor yang memang sudah ada di Kementerian Kesehatan dalam hal ini terkait dengan data-data vendor yang ada di Satu Sehat gitu. Dan pastikan mereka juga memberikan layanan support yang baik seperti itu. Ini itu ya Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Pak Agus. Bu Dia, ini ada pertanyaan, beberapa pertanyaan ya terkait dengan DMI ya. Yang pertama yang terkait dengan yang provinsi itu Bu, yang makro ya. Katanya apa pakai yang mana nih? Katanya ada update yang terbaru begitu. Bu Dia, silakan. Ya. Oh, ya. Mungkin itu yang dimaksud dengan ini kali ya, yang kemarin kita susun itu adalah untuk level puskesmas. Yang untuk layanan primer ya. Layanan primer memang pasien ke primer itu masih kita tahap penyusunannya belum final, tapi kalau untuk yang rumah sakit dengan untuk dinas kesehatan itu sudah final ya, sudah kita gunakan dan sudah kita sosialisasikan di awal Agustus kemarin. Seperti itu, Pak. Jadi yang untuk rumah sakit bisa langsung dipakai ya. Iya, juga yang provinsi kota kabupaten sudah bisa diakses ya Bu ya. Iya. Ya. Oke. Ya, baik, terima kasih. Untuk pasien ke lainnya seperti klinik, puskesmas itu yang sedang kita proses kembali. Ya, baik. Ya, Bu Dia, ini ada lanjutannya ke yang rumah sakit ini ya. Ada level 1 sampai 5, kemudian oh, ada iya. level L di atas 1. Ah, mau dijelaskan ya, itu, Bu LP Dia. Ya, ya. Itu sebenarnya memang itu kayaknya kelewat waktu saya hapus. Jadi memang itu kan, karena di atasnya itu kan cuma level ya, saya maunya tingkatnya L, tapi memang itu kemarin itu ada yang tertulis LV terus turun, jadi saya hapus V-nya. Mungkin ini yang 345, V-nya lupa kehapus. Gitu. Karena di layar saya waktu saya ngedit PPT-nya nggak kelihatan. Jadi sama Okay. aja sih Pak Darsono ya. Pak Darsono, iya betul. Jadi level itu Bu ya? Iya level. Ya, oke. Okay. Wah, ini Sumatera Selatan nih ada 3 rumah sakit nih ya yang sudah integrasi dengan Satu Sehat ya. Oke. Nah, mungkin nanti kita tunggu nih ya apa namanya rumah sakit yang lain nih di Sumatera Selatan ya untuk bisa terintegrasi di Satu Sehat. Nah, pertanyaannya apa ini? Ya, namun saat ini lihat di web di rumah sakitnya nggak tercantum di list Satu Sehat ya. Nah ini Pak Agus ya, pernah kita diskusikan juga ya Pak Agus di Technical Working Group ya, agar rumah sakit yang sudah terintegrasi di Satu Sehat itu bisa tampil gitu di website Satu Sehat gitu ya. Mungkin sebagai semacam pengakuan gitu ya Pak Agus ya, sudah terintegrasi Betul, gitu. betul. Silakan. Ya. Sebenarnya sudah ya, jadi selain menampilkan data dari vendor yang terintegrasi, kita juga menampilkan Fasyankes di sana. Jadi mungkin perlu dicek dulu di data yang terakhir di Satu Sehat dan Kesehatan.id itu ada list Fasyankes gitu, gitu ya. Nah, di situ harusnya nama Bapak-Ibu sekalian, kalau sudah terregistrasi, itu akan muncul di dalam sana. Ini nggak ada logonya, tapi cuma nama gitu, seperti itu. Dan nah, ini yang menjadi list dari yang sudah terintegrasi ke Satu Sehat, seperti itu. Nah, integrasi apa registrasi ini sebenarnya bisa dilakukan oleh dua ya, tidak hanya dari Bapak Ibu sekalian sendiri, tapi juga bisa diadakan oleh kolektif tadi seperti yang saya sampaikan, baik oleh dinas maupun oleh vendor gitu, gitu. Nah, beberapa mungkin ada yang diregistrasikan sama vendornya gitu. Nah, ini mungkin juga perlu menjadi perhatian, jangan sampai nanti vendor yang ganti Bapak Ibu sekalian punya kesulitan gitu, gitu. Nah, ini yang saya berharap Bapak Ibu sekalian juga bisa mendaftarkan secara mandiri. Nah, nanti semoga sih yang tadi ditanyakan itu sudah ada ya di dalam website kita. Dipastikan aja proses registrasinya di website tersebut dengan pola ataupun dengan prosedur yang sesuai dengan ada di website itu. Jadi jangan sampai, oh saya sudah register. Register sama siapa? Oh kemarin diregister sama vendor. Katanya sudah register sih, gitu-gitu. Nah, itu pasti yang bahwa benar-benar nggak diregister sesuai dengan prosedur yang ada di dalam website gitu. Mungkin itu. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus ya. Jadi Bapak-Ibu sekalian, memang kita,
apa rumah sakit akan diminta untuk menerapkan rekam medik elektronik ya, semua fasilitas pelayanan kesehatan bahkan ya menerapkan rekam medik elektronik. Namun demikian, dengan Digital Maturity Index Self-Assessment ini, Bapak Ibu dapat menggunakannya untuk menilai ya, kondisi saat ini seperti apa. Dan yang lebih penting lagi adalah kemudian bagaimana langkah ke depan ya, kalau tadi disampaikan oleh Ibu Diah masih di level 3, oke, berikutnya kita mau naik ke level 4, 5, bahkan Kementerian Kesehatan mengharapkan sampai level 7 ya, Bu Diah ya. Nah, itu bisa dilakukan secara bertahap gitu ya. Nah, sehingga kita bersama-sama ini di seluruh Indonesia, semua stakeholder kesehatan itu melakukan transformasi digital, tidak hanya di Kementerian Kesehatan, tapi di semua lapisan penyelenggara layanan kesehatan di Indonesia. Gitu ya. Itu juga ada di share ya Bu Dia ya, di chat untuk lihat status DMI-nya ya. Jadi Bapak-Ibu selain menerapkan rekam medik elektronik, terutama yang di rumah sakit ini, mohon juga bisa mulai mengisi DMI-nya ya, Bu Dia ya. Silakan Bu, tips-tipsnya mungkin sebelum kita masuk ke topik yang lebih detail nantinya Bu ya. Tapi mungkin dari pembelajaran selama ini, apa tips-tipsnya Bu untuk pengisian DMI bagi rumah sakit Bu? Silakan. Ya, ini tadi ada pertanyaannya, tahunya dari mana gitu ya, bisa nggak dirilis datanya? Jadi kalau ini memang kami belum menyediakan Pak, kami sementara yang kami sudah siapkan di dashboard DMI kami, yang open ya, open dashboardnya, sebentar saya klik dulu. Jadi di dmi.dashboard.kemkes.go.id ini ada informasi, ada banyak informasi Bapak Ibu ya. Di sini ada untuk ada FAQ, kemudian ada help desk. Kalau Bapak Ibu sebenarnya taunya dari mana udah punya atau belum, mungkin bisa dicek ke teman-teman pengelola SIM RS ya atau RME-nya. Kan ketika kita sosialisasi mereka sudah hadir atau tidak, kemudian mereka mengisi atau tidak, mereka request akun atau tidak gitu. Jika memang di internal rumah sakit Bapak Ibu belum ada yang pernah mengakses DMI, maka di halaman dashboard ini Bapak Ibu bisa menghubungi help desk ya untuk request akun ke kami. Dan kemudian nanti di situ juga kita fasilitasi ada apa ya pilihan untuk input data juga. Jadi kalau sudah dapat apa aksesnya bisa langsung input datanya. Di sini juga ada tutorialnya, ada videonya kalau Bapak Ibu apa biasa kan orang malas ya baca ya. Jadi bisa nonton apa tutorialnya, kemudian juga ada FAQ-nya kalau ada pertanyaan seputar pengisian seperti itu. Puskesmas saat ini masih proses penyusunan Pak Bu Yekti ya, Bu Yekti dari Bantul gitu Bu. Nanti kalau sudah selesai, Insya Allah mungkin puskesmas akhir tahun barangkali ya baru kami sosialisasi kayaknya gitu. Karena sementara kami masih proses diskusi dan mau uji coba instrumennya. Gitu Pak Baik Ahmad. ya, terima kasih ya Bu Diah. Nah, itu ada pertanyaan dari Pak Suparno ya, dari Rumah Sakit Zahra ya, ini untuk saling mengingatkan mengisi DMI. Wah, ini luar biasa ya semangatnya Bapak Ibu sekalian, ini untuk saling mengingatkan ya, tapi memang tidak dirilis siapa sudah yang sudah mengisi ya Bu Diah ya. Jadi memang harus rumah sakit yang bersangkutan untuk melihat atau menindaklanjuti pengisian DMI di portal DMI yang sudah disediakan ya, dan secara teknis nanti bisa dibantu ya Bu Dia di help desk-nya juga ya untuk Ini, pengisian DMI ya. ya, kami juga izinnya Bapak Ibu ya. Ini kan ada daftar hadir ya. Kemarin juga ada sosialisasi daftar hadir. Kami sedang proses membuat telegramnya. Nanti mohon izin menyimpan nomor Bapak Ibu sekalian untuk nanti kita add, terutama rumah sakit ya, Bapak Ibu, rumah sakit untuk kita add dalam grup digital maturity. Ini untuk Ya. infonya. Ya. Nah, ini sebelum melanjutkan ke pertanyaan di chat lagi nih ya. Kita kan ada DMI yang makro ya, Bu Diah ya. Nah, ini kira-kira apa nih manfaatnya buat Bapak Ibu yang di Dinas Kesehatan nih dalam membantu rumah sakit terutama ya untuk mengisi juga DMI yang mikro. Silakan Bu Diah. Nah. Untuk Bapak Ibu teman-teman dinas, kan sebenarnya kita tahu ya sejak dari tahun 2007 itu kita sudah melakukan penilaian SIK ya, dulu pakai metodenya itu HMM. Nah, ini sebenarnya DMI ini modifikasi yang kita untuk melihat keberlanjutan kita bagaimana kematangan digital di Dinas Kesehatan. Kenapa digital apa Dinas Kesehatan perlu juga melakukan
penilaian kematangan digital. Agar teman-teman dinas sebenarnya juga bisa melakukan pendampingannya, memberikan fasilitasi pendampingan dan membantu juga nanti kan ada faskes-faskes lain ya yang akan terlibat untuk kita tingkatkan digitalisasinya seperti itu. Jadi kami berharap dengan nilai kematangan digital di teman-teman dinas kesehatan yang meningkat bisa lebih tinggi dari fasyankes di sekitarnya juga bisa nanti membantu melakukan asistensi utamanya kalau dinas kesehatan tuh di rumah sakit puskesmas ya. Kami berharap sih minimal di puskesmas syukur-syukur kalau bisa bantu asis untuk rumah sakit kemudian klinik juga seperti itu. Baik, ya. Jadi ada keterkaitan ya, Bu, ya, DMI yang makro dengan DMI yang mikro, ya. Dan tentu transformasi digital ini tidak hanya di tingkat Kementerian Kesehatan saja, ya, Pak Agus, ya. Justru juga di tingkat pemerintah kota, provinsi, kota, dan kabupaten, ya, Pak. Tadi kalau nggak salah ada Betul dashboard sekali, Mbak. satu sehat, ya, untuk provinsi, kota, dan kabupaten, ya, Pak, ya. Betul, Mbak. Betul. Jadi nanti dari Kementerian Kesehatan akan menyediakan data-data yang sudah diinput oleh Faskes, kemudian oleh Dinkes itu ke penginputnya masing-masing. Gitu. Artinya dalam arti jadi data-data yang dikirimkan itu tidak hilang, kemudian tidak bisa diakses seperti mungkin yang terjadi sebelumnya gitu ya. Jadi data-data itu Bapak-Ibu sekalian bisa dapatkan pengolahannya, bahkan analisanya itu di dalam bentuk dashboard yang memang Bapak-Ibu sekalian bisa akses seperti halnya dulu ketika COVID gitu ya, Bapak-Ibu sekalian bisa mengakses data vaksinasi, data terkait dengan kasus dan sebagainya secara nasional seperti itu. Nah, ini juga terkait tidak hanya dashboard yang sifatnya pasif, tapi juga sediakan terkait dengan dashboard yang sifatnya bisa melakukan pengolahan data sendiri, jadi istilahnya aktif gitu, seperti itu. Nah, ini juga mungkin nanti Bapak-Ibu sekalian kalau sudah ada tim yang bisa mengolah data-data dari variabel yang disediakan, tentunya akan sangat berguna, tidak perlu melakukan pembangunan aplikasi sendiri gitu misalkan untuk mengikut laporan tertentu gitu, tapi mengambil data-data yang dikumpulkan dari secara nasional ini secara agregat tentunya ya, dan menjunjung tinggi terkait dengan tata kelola data individu gitu ya, itu untuk melakukan macam analisis ataupun kebijakan di lapangan masing-masing. Demikian, Dok. Ya. Ya, jadi saya dapat menggambarkan ya dari penjelasan Pak Agus dan Bu Diah bahwa transformasi digital ini sebetulnya satu perjalanan panjang ya, Pak Agus dan Bu Diah ya. Satu journey ya. Kalau tadi kan kita ukur DMAI-nya di DMAI 3, kemudian tadi Pak Agus menjabarkan tentang apa namanya adanya dashboard, kemudian nanti bisa dikumpulkan datanya untuk pelaporan dan sebagainya gitu ya. Jadi sepertinya cocok ya DMI kita di tingkat nasional yang tadi Bu Diah sudah sampaikan dengan apa yang kita harapkan ke depan seperti yang tadi sudah disampaikan ke Pak Agus itu sekarang sepertinya sudah lebih tergambarkan ini ya perjalanan kita ya saat ini dan apa yang akan kita capai ke depan gitu. Dan tentu ini perlu kerjasama ya Pak Agus dan Bu Diah ya dari Bapak Ibu sekalian ya untuk di Fasyankes kemudian di provinsi dan kota kabupaten. Ini saya mau lanjut ke pertanyaan di kolom chat lagi nih. Luar biasa nih Pak Agus, apa namanya menanyakan tentang transformasi digital di apotek nih Pak Agus nih. Gimana nih Pak Agus? Karena ini masuk juga di ranah yang ada di Permenkes 24 ya untuk apotek. Silakan Pak Agus. Ya. Terima kasih, Dok. Jadi mungkin kita betul tadi ini adalah perjalanan panjang yang bertahap juga gitu, gitu ya, dan mana saat ini kita masih berfokus pada rumah sakit, kemudian puskesmas, dan juga klinik yang melakukan pelayanan terkait dengan pasien seperti itu, dalam arti terkait dengan layanan kesehatan individu seperti itu ya. Nah, apotek ini menarik. Apotek ini karena sebagian besar data fasyankes yang kita apa data faskes yang kita punya, dasar sarana yang kita punya itu adalah mungkin setengahnya adalah apotek gitu, sehingga banyak sekali jumlahnya gitu. Nah, untuk apotek ini saya pikir kita mengacu pada apa proses integrasi yang sifatnya agak sedikit berbeda, yaitu terkait dengan integrasi data farmasi gitu seperti itu ya. Jadi istilahnya kita saat ini menyediakan namanya kamus farmasi dan alkes. Ini adalah merupakan kamus nasional terkait dengan data obat-obat dan juga terkait dengan ingredients dari obat tersebut gitu ya. Yang mana ini juga menggabungkan banyak kode dari kode BP POM, kemudian dari LKPP dan sebagainya sehingga memudahkan Bapak sekalian nanti memonitor terkait dengan obat-obat tertentu gitu. Dan ini juga ada semacam solusi yang terkait dengan farmasi ini yang mana nanti bisa memantau terkait dengan kecukupan atau kesediaan obat di Indonesia seperti itu. Jadi mungkin pendekatan integrasinya belum sebagai integrasi individual layan seperti halnya yang dilakukan di rumah sakit sama puskesmas, tapi lebih kepada referensi dari data yang secara nasional disediakan gitu. Di kita sebenarnya menyusun namanya satu sehat logistik, tapi nah, saat ini masih belum terproses.
masih dalam tahap proposal seperti itu ya, dan itu harapannya nanti tahun depan bisa mulai untuk satu sehat logistik. Ini lebih kepada tadi monitor terkait dengan distribusi obat mulai dari lapangan dan melalui produksi di pabrik sampai dengan nanti sampai ke masyarakat gitu. Ini belajar dari vaksinasi zaman dulu dengan smile seperti itu, kita juga memonitor ini seperti halnya dulu kita melakukan monitor terkait kecukupan obat-obat COVID pada saat pandemi gitu. Mungkin dok, itu dok sedikit informasinya, tapi mungkin tahapannya nanti bisa ditunggu teman-teman apotek silahkan mempelajari terlebih dahulu dan juga mungkin bisa mengusulkan kira-kira integrasi apa yang terbaik untuk apotek di dalam satu set ini gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Nah, itu juga poin penting tadi yang terakhir ya Pak Agus ya. Kita sangat mengharapkan masukan dari semua teman-teman pelaku pelayanan kesehatan ya, penyelenggara Fasiankes, kemudian tenaga kesehatan ya, untuk bagaimana kita bisa mendorong transformasi teknologi kesehatan ini memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya ya. Nah, Bu Dia itu ada pertanyaan lagi ya. Oh, tadi yang Puskesmas sudah dijawab ya, bahwa akan ada ya, tapi sedang dalam proses ya. Nanti kita akan info. Oh ya, Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi presensi yang sudah ada di kolom chat juga, untuk nanti mempermudah Bapak Ibu untuk mendapatkan informasi hot talk berikutnya ya. Nah, kemudian Bu Dia itu ada pertanyaan, hasilnya DMI yang diisi itu bagaimana emang aksesnya, kan mau dilihat juga ya apakah SIM RS yang sudah ada itu sudah sesuai begitu. Silakan Bu Dia. Ya, nanti Bapak Ibu kalau sudah punya akun DMI itu halaman pertama yang Bapak Ibu lihat adalah dashboardnya. Jadi kalau dashboardnya masih kosong itu tandanya Bapak Ibu belum pernah melakukan pengisian. Jadi baru nanti ada form ya, form apa tutup, apa di pojok kanan tuh untuk tombol untuk entry-nya. Jadi kalau sudah diisi dia per jam 12 malam ya, karena dia generate data untuk perhitungannya jam 12 malam. Jadi kalau itu nanti besoknya Bapak Ibu sudah bisa lihat angkanya atau hasilnya. Jadi nanti kelihatan mana apa kesenjangannya ada di mana gitu. Ya, Seperti itu. oke. Ya, baik. Terima kasih. Ini ada pertanyaan juga terkait pendampingan, tapi Bu Dia sudah jawab juga di kolom chat itu ya. Terima kasih Bu Dia ya. Oke. Ya, jadi bisa dilihat ya di dashboard, kemudian nanti bisa diisi ya terkait dengan apa namanya informasi apa saja yang perlu dilakukan gitu ya. Baik. Oke, saya coba lihat lagi. Pertanyaannya, oke. Sepertinya masih belum ada ya. Oke. Ya, buat Puskesmas tadi ya, memang DMI-nya belum ada, tapi mohon apa namanya penerapan RMI-nya tetap berlaku ini ya, tidak nunggu untuk DMI-nya dulu ya. Nah, Bu Dia ini ada pertanyaan ya. Iya, silakan Bu Dia. Nah. Ingin nambahin dari Pak terkait puskesmas ya. Mungkin buat Ya. kan memang Kementerian Kesehatan itu menyediakan SIM RS atau RME ya, baik untuk apa rumah sakit itu namanya SIM RS Bos. Kemudian untuk puskesmas namanya Sika Generik. Ini Bapak Ibu nih buat yang belum punya dan mungkin masih belum bisa ya, atau mungkin untuk latihan dulu, coba-coba dulu mungkin bisa menggunakan yang ada di kementerian gitu. Memang harus bersurat dulu ya, bersurat kemudian nanti diajukan akunnya, dibuatkan akunnya. Nah, itu mungkin tadi juga aku udah sampaikan sama Mas Agus, bisa juga lewat apa lihat di platform Satu Sehat itu ada juga beberapa yang gratis ya. So, memang di situ gratisnya nggak tertulis Mas Agus, mungkin kalau bisa kita tampilkan gitu ya, mana yang gratisnya itu bisa dimunculin gitu ya, mana vendor yang gratis itu mungkin bisa buat teman-teman puskesmas yang selama ini mungkin belum terpapar dengan RME atau digitalisasi ini bisa buat ajang belajar juga gitu ya Pak Ahmad ya. Karena kemarin Ya. ketika saya sedang apa monitor puskesmas di daerah Nagan Raya, di sana disampaikan oleh kadisnya ya bahwa memang mereka belum berani untuk membeli apa ya membeli perangkat kemudian menyewa vendor. Karena memang ternyata SDM-nya itu masih sulit ya untuk digitalisasi. Padahal memang di RME itu apa di Permenkes terkait rekam medis itu sudah diwajibkan gitu untuk apa dilakukan di akhir tahun ini. Tapi ya itu mungkin tahap awalnya kalau memang anggaran atau sumber daya belum tersedia bisa menggunakan yang ada di Kemenkes. Memang kalau untuk SIM RS tak kalau SIM RS Plus itu sebenarnya agak beratnya teman-teman juga harus menyediakan infrastruktur kemudian juga SDM-nya karena memang proses untuk instalasi dan apa
implementasinya juga nggak mudah gitu. Beda dengan kalau kita sewa vendor, rasanya tinggal pakai gitu ya Pak Ahmad ya. Jadi mungkin itu bisa jadi pertimbangan juga buat teman-teman di rumah sakit dalam memilih mana yang akan digunakan. Ya, betul sekali Bu Dian. Ya, jadi kalau kita taruh dalam konteks human organization dan teknologi tadi ya, tadi Bu Dian menyinggung SDM ya, kemudian dari sisi pendanaan organization ya, tata kelola. Nah, itu memang perlu menjadi pertimbangan secara menyeluruh ya. Dan aspek teknologi itu adalah menunjang bagaimana aspek SDM dan organisasi bisa di apa namanya disupport oleh teknologi yang ada gitu ya. Nah, Bu Diah, ini ada saya mau bertanya ya. Bagaimana nanti apakah saya nunggu dulu nih selesai materi pembelajaran yang ada di Hotpot ini buat ngisi DMI atau nanti setelah diisi masih bisa dirubah ya Bu Diah? Silakan mungkin. Untuk teman-teman rumah sakit, kita sih batas waktu pengisian tahun 2023 itu adalah bulan Oktober. Jadi sebaiknya sekarang diisi. Kan kalau pembelajaran itu kan nanti bagaimana kita untuk meningkatkan ya, meningkatkan nilainya. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya akses, silahkan melakukan pengisian DMI. Kita tunggu paling lama 31 Oktober 2023. Nanti setelahnya November-Desember kita akan melakukan verifikasi. Nah, Hotpot ini kan targetnya sampai akhir tahun ya, ya dokter Ya. ya, kalau nggak salah ya. Itu sebenarnya media kita untuk belajar bagaimana meningkatkan. Ketika kita sudah isi kan kita tahu tuh kekurangannya ada di mana. Nah, nanti dengan belajar ini kita tahu nih, oh berarti untuk kekurangan ini kita ningkatinnya lewat ini, seperti itu. Ya. Wow, luar biasa ya. Jadi, walaupun belum punya RME ya, Bu ya, bisa ya Iya, bisa. isi dulu DMI-nya ya. Iya. Iya. Jadi nggak nunggu ada RME dulu gitu ya, atau nunggu bagus dulu gitu ya. Nilai DMI-nya ya. Nah, ini pertanyaan sensitif nih, Bu. Ada sanksinya nggak ya kalau DMI-nya rendah gitu? Nah, Bapak Ibu, kalau untuk tahun ini kan memang sebenarnya masih kita tahap penyesuaian ya, masih ada tahap penyesuaian terhadap implementasi Permenkes 24. Jadi memang untuk tahun ini belum kami pikirkan sanksinya, tapi kami berharap Bapak Ibu bisa mencoba melakukan yang terbaik ya. Nanti karena sebenarnya bukan cuma sanksi sih, kita mungkin akan lebih fokus ke reward Dr. Ahmad, karena memang sebenarnya memberikan reward itu kalau menurut kami itu lebih baik ya untuk pembelajaran dibandingkan kita ngasih sanksi. Tapi kita belum tahu ya tahun depan bagaimana kebijakan pimpinan selanjutnya, karena kan tahun depan tahunnya politik ya. Ya, tapi poinnya sangat penting itu Bu ya. Lebih baik kita memberi reward daripada sanksi ya Bu ya. Dan ini kan sebenarnya manfaat daripada transformasi digital ini lebih kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan ya dalam hal ini rumah sakit. Nah, DMI ini hanya apa memberikan merupakan instrumen untuk membantu Bapak Ibu sekalian menilai bagaimana kinerja kematangan digital sejauh ini. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kita masih ada waktu ya beberapa menit menjelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya persilakan mungkin ada yang mau bertanya langsung. Ya. Ya, sambil dibantu untuk disisir Mbak Anifa dari panitia mungkin ada pertanyaan yang kami belum bahas. Silakan Bapak Ibu mungkin ada yang mau bertanya langsung. Langsung bisa di-unmute. Belum ada ya? Oke. Bapak Ibu sekalian, mungkin kita bisa lanjutkan diskusinya ya. Nah, saya ingin kembali nih Pak Agus ya terkait dengan peran pemerintah provinsi dan kota kabupaten ya. Tadi disebutkan misalnya ada pendaftaran kolektif dan sebagainya gitu ya. Tapi saya ingin lebih mendalami lagi nih Pak Agus ya. Manfaat daripada penerapan RME dan integrasi satu sehat ini lebih daripada sekedar adanya dashboard tadi, kira-kira apa ya, Pak Agus ya, untuk Dinas Kesehatan Provinsi, Kota, Kabupaten? Silakan, Pak Agus. Baik, terima kasih dok. Jadi pertama ini adalah kita merupakan upaya untuk pemenuhan regulasi yang memang menjadi kewajiban kita bersama gitu. Harapannya Bapak sekalian kita bisa menjaga dari akreditasi yang sudah kita capai di tahun 2023 ini dan tahun 2024 karena memang dalam peraturan itu kita mensyaratkan terkait dengan rekam medis elektronik diterapkan di tahun 2023 gitu seperti itu.
Nah, tentunya ini juga kita tidak ingin bersama kalau nanti prosesnya jadi menghambat dari proses akreditasi, termasuk klaim yang memang menjadi syarat dari akreditasi, syarat dari klaim itu adalah terkait akreditasi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, manfaatnya sebenarnya ini adalah lebih kepada mengefisiensikan dari resource yang memang sudah ada sekarang. Kalau dulu mungkin Bapak sekarang dari Dintas harus membuat semacam aplikasi masing-masing seperti itu, ataupun memang melakukan semacam pendataan sendiri. Nah, sekarang kita sama-sama menggunakan satu data nasional gitu. Jadi istilahnya ini bisa menjadi satu keuntungan buat semuanya gitu, seperti itu, di mana kita melakukan upaya yang bersama pada satu individu yang sama di daerah yang sama misalnya seperti itu, sehingga lebih efisien untuk upaya maupun dari sisi resource yang atau masuk anggaran juga seperti itu. Nah, yang ketiga mungkin terkait dengan pasien ke depan gitu. Jadi istilahnya digitalisasi tadi sekali lagi tidak bisa dibendung seperti itu ya. Jadi orang sekarang udah mulai pegang handphone, semuanya pegang standar seperti halnya dulu pada saat COVID, semua pengen integrasi ke Peduli Lindungi karena ya untuk perjalanan dan sebagainya. Nah, ini Bapak sekarang mungkin lebih baik ya, kita mempersiapkan lebih awal gitu sehingga bisa lebih banyak yang mungkin nanti peluang yang bisa kita dapatkan ke depan gitu. Karena tentunya kalau sudah digital kemudian kita masih ketinggalan, tentunya bisa jadi nanti akan beralih pasien kita ke lokasi yang lainnya seperti itu. Itu mungkin salah satu persiapan yang kita ingin harapkan dengan pandemi, dengan talk seperti ini, itu bisa lebih banyak kesadaran dan persiapan lebih awal dilakukan oleh teman-teman di Faskes maupun dari pelayanan kesehatan yang lain. Mungkin demikian, Dok. Baik, terima kasih Pak Agus. Kita sudah hampir di ujung acara ini. Saya mohon kepada Pak Agus dan Bu Dia bisa memberikan closing remarks-nya untuk sore hari ini. Silakan Bu Dia dulu mungkin. Nah, mungkin teman-teman terkait dengan kematangan digital, sebenarnya kita berharap ya, semakin tinggi tingkat kematangan digital suatu organisasi, semakin kuat sistem informasinya dan semakin besar kemungkinannya untuk bertahan dari segala gangguan. Baik itu perubahan staf, kemudian perubahan organisasi, perubahan pendanaan, atau pengaruh teknologi yang memang berkembang saat ini. Jadi kami berharap teman-teman mulai mengisi instrumen kematangan digitalnya, kemudian menetapkan tujuannya, dan kita memberikan yang terbaik ya untuk kematangan digital di institusi kita masing-masing. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dia. Pak Agus, silakan. Baik, terima kasih Bapak sekalian. Jadi ini kesempatan yang baik buat kita semua melakukan persiapan. Dan tentunya ini juga program pemerintah yang bukan sekedar apa ya, cita-cita aja, tapi sudah dilakukan. Sudah terbukti di tahun kemarin gitu. Semoga ini bisa menjadi satu loncatan juga buat negara kita untuk lebih maju, terutama mulai dari kesehatannya. Nah, berikutnya menyusul dengan sektor-sektor yang lainnya gitu. Jadi ini kita sama-sama untuk mewujudkan ini. Dan tentunya dukungan dari Bapak sekalian sangat kami perlukan untuk memastikan bahwa ini berjalan dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Agus ya. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Agus Ramanto dan Bu Dia atas paparannya. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan pada sore hari ini kita sudah mendapatkan benang merahnya antara kenapa kita ada transformasi teknologi kesehatan, kemudian adanya Satu Sehat, kemudian kenapa RME, dan kemudian diberikan tools, instrumen melakukan Digital Maturity Index ini lebih untuk bagaimana kita secara bersama-sama mensukseskan transformasi sistem kesehatan, dalam hal ini transformasi teknologi kesehatan. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya untuk diskusi Hot Talk perdana 1 September 2023 ini. Topik berikutnya pada minggu depan ada kita akan membahas tentang stages continuum of improvement atau SOCI ya, yang mana kita akan belajar banyak tentang framework ini atau kerangka SOCI ini, yang mana kerangka SOCI ini merupakan akar atau latar belakang dibangunnya Digital Maturity Index yang kita gunakan saat ini. Baik, Bapak-Ibu sekalian, terima kasih banyak sekali lagi atas partisipasinya. Saya kembalikan kepada Mbak Galuh. Selamat sore, Bapak-Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Ahmad, terima kasih Pak Agus, dan juga Bu Diah, terima kasih banyak sudah memberikan gambaran kepada kita semua, Bapak-Ibu semuanya, bahwa seperti apa kondisi terkini nih, transformasi digital di negara kita seperti apa, dan Bapak-Ibu tadi juga sudah dipaparkan transformasi digital kita sudah sejauh mana,
tantangan-tantangannya seperti apa, dan tadi juga Budi dan juga Pak Agus mengingatkan, juga Dr. Rahman mengingatkan kepada kita untuk selalu segera mengisi DMI yang sudah disediakan, dan ini sudah tersusun di tahun lalu, Bapak Ibu. Dan semoga ini sudah membuat kita sama-sama lebih jelas terkait dengan bagaimana kita bisa bersama-sama menciptakan DMI di Indonesia. Tadi beliau-beliau berpesan, Bapak Ibu, bahwa ini tidak bisa bergerak sendiri, Kemenkes. Jadi semuanya, kita semua punya peran masing-masing, dan mari kita sama-sama menciptakan transformasi digital di bidang kesehatan ini. Dan semoga Hot Talks ini bisa membantu kita, Bapak Ibu, untuk bisa meluaskan informasi kita. Semoga edisi ini bermanfaat dan bisa membantu untuk menciptakan kematangan digital di fasilitas kesehatan di Indonesia. Sekali lagi terima kasih banyak Dr. Ahmad, terima kasih Pak Agus dan juga Budia. Salam untuk keluarga, salam sehat, dan terima kasih Bapak-Ibu semuanya sudah hadir dan menyatu di sore hari ini. Kita jumpa lagi di Jumat depan di acara Hot Talks Human Organization and Technology. Dan saya Galuh beserta dengan tim, mohon pamit undur diri, mohon maaf bila ada kesalahan pada saat acara berlangsung. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.